Halo teman-teman, balik lagi di Nubi Gaming ya. Oke, video kali ini kita coba bahas tentang tool baru ya teman-teman ya. Jadi di sini ada tool baru yang baru dikeluarkan oleh developer. Nama toolnya itu Ninja Bone, kayak gitu ya. Ini toolnya bisa kita dapatkan dari mainin Suppression Mission. Kalau misalkan hoki, kita bisa dapat materialnya. Jadi kalau dapat, kita bisa bikin tool ini. Jadi ini kemarin saya sudah coba-coba juga untuk nge-craft teman-teman ya, udah banyak, lumayan banyak juga sih dapat, sekitar ada 1200 ya saya dapat. Terus kewalahannya itu untuk nge-productionnya. Kalau bahan sih aman, banyak banget, gampang banget dicari gitu ya. Ini untuk materialnya mudah banget dicari, tapi nge-productionnya kita kalahnya di sini. Jadi kalau mau nge-productnya itu kita maksimal dapat 11, habis itu nunggu lagi. Kalau nggak mau nunggu kita bakar pakai Cenobite kayak gitu. Jadi ya sambil santai lah kita kumpulin bahan ya. Jadi semenjak adanya tool ini teman-teman ya, jadi ini mematahkan yang namanya teori HP 1 juta kayak gitu. Jadi ini kebetulan saya punya Shinobi yang mungkin linkboardnya udah saya buka juga banyak gitu. Jadi si Baryon ini ya, kita coba pasangin tool yang apa namanya, yang tool ini ya, pemuja HP ya. Wih, gede banget teman-teman, poolnya tembus 1 juta ya teman-teman ya. Nice banget ya. Ini kocak sih, ini bagus banget sih. Poolnya jadi triple S-nya 1 juta, bro. Parah ini, buat nakut-nakutin bocil cocok banget ini. Asli, ini tool cocok sih buat nakut-nakutin bocil ya. Jadi kita pasang pool HP aja, tapi stat ya jauh merosot ya. HP doang yang tebel, tapi kalau ini di buff, kalau kita pakai main untuk di AM, kebetulan si barrier-nya untuk periode minggu ini lagi di buff, ini bisa sampai di 1300. Bukan, 1.300.000 HP-nya udah. Parah sih. Tebel sih tebel, HP-nya doang yang tebel, tapi attack-nya geli-geli. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, kita coba aja yuk buat main ya. Karena di sini saya punya ultinya juga megarnya level 15 ya. Kita cobalah yuk teman-teman ya. Teori melihat Shinobi HP-nya 1 juta. Waduh, akhirnya gitu ya. Berkat tool HP, pemuja HP ini langsung teriak-teriak. Ini cocok juga sih, Shinobinya yang buat di potres, yang di battlefield ini cocok dipasangin tool HP kayak gini teman-teman. Cocok banget ya, buat ningkatin po gitu. Biarpun nggak di linkboard itu tembus di triple S sih kalau dipasangin tool ini. Seriusan, seriusan. Buat nakut-nakutin bocil, bocil kan takut, wih punya gede, nggak usah di attack gitu kan. Ini cocok banget sih. Wih, ini di buff jadi 1.8 teman-teman. Ngeri kali dah, asli 1.8 bro. Parah ya, parah teman-teman. Oke, kita gas aja coba yuk buat main di AM ya. Ya gini lah teman-teman, sekarang ini kayak power itu bukan patokan sih sebenarnya. Kekuatan Shinobi itu tidak mengandalkan depo doang sih untuk saat ini. Lebih bagusnya kalau memang kita mau build Shinobi itu sesuaikan sama kebutuhan, balancekan juga di HP sama attack gitu kan, penting juga. Ini di HP doang yang tebel mah. Kalau megari level kecil agak susah ini, agak susah bersaing. Iya bener ya, karena attacknya geli doang soalnya, nggak gede gitu. Oke, kita coba dulu lah teman-teman, kayak gimana. Orang saya juga mainnya, kita mainnya juga di sini main ulti-ulti doang ya, kayaknya cukup aja ya. HP-nya tebel kali, 1 juta bro, parah emang. Ini cobain attacknya yuk. Rasengan, oh, freestyle dulu lah. Oh, masih berasa sih. Masih berasa sih, attack-nya masih berasa sih. Ini 35k attack-nya teman-teman. Attack-nya 35k tapi di buff, ya masih berasa sih ya. Rasengan gitu. Oke lah. Parah sih ini. Ngomong-ngomong, kalian udah dapat berapa tool teman-teman? Silahkan tulis di komentar ya. Saya juga, saya rasa sekarang saya udah punya material sekitar 1000-an itu udah cukup sih, kayak itu aja nggak habis kayaknya. Nih. Ulti aja udah, kalau main ini mah ulti-ulti aja. Bar dong. Di ulti juga tewas ya. Nah, mana nih? Rasengan. Oke, playstyle-in dulu dah. Ulti dah. Sak. Inomamoru. Ya masih cukup lah buat nakut-nakutin ya. Sampai 1 juta HP-nya teman-teman. Parah emang. Ini toolnya ibarat ini sekarang ada tool yang nambah apa namanya, yang tool yang buat itu teman-teman, tool yang ada efek-efeknya, sorry
efek tool yang bintang 6 itu kayak nggak ada harga dirinya sekarang sih. Asli, ini Bandai merusak produknya sendiri sih. Ini mentang-mentang ada tool kayak gini ya, pasangin satu aja, satu atau dua lah gitu ya. Buat Shinobi kita dipasangin satu atau dua tool doang kayaknya cukup sih. Ya kita kan butuh HP juga ya buat di Shinobi. Pasangin satu atau dua cukup, sisanya pakai tool yang bawaan dari round up misi atau pakai tool Eva mungkin ya cocok sih. Ya nggak jelek-jelek banget sih tool HP-nya. Buat nakut-nakutin ini, buat nakut-nakutin bocil yang nge-tag potres kita gitu. Teori HP 1 juta akhirnya terwujud ya. Berkat tool GG yang baru dikeluarkan sama Bandai. Oke, gimana pendapat kalian untuk toolnya? Silahkan komen di komentar teman-teman. Jadi konten kali ini cuma ngobrol gitu doang bentar. Jadi ya seperti itulah tool HP yang super-super GG parah, GG bot. HP super tebal ya. Thank you buat semua yang sudah nonton. Akhir kata, see you di next video dan bye-bye.